ngomong bahasa Asi juga atau di bentuk lain juga nggak apa-apa. Nah, nanti baru aku susulin. Untuk pertama kalinya hari ini aku ngurusin rumah dan Alia sama ayahnya, karena kan proses juga mau ngelepas Asi karena udah 2 tahun lebih gitu. Jadi sama sekalian aku juga lagi lumayan hectic karena kan lagi renov kamar gitu. Jadi bisa kayak ya minimal dia ada binatang kecil dia gitu. Misalnya dia kan emang suka kelinci, sekarang kita udah bikinin kandang tuh gede banget gitu. Cuman kan kalau misalnya dilepas kan akan lebih enak mainnya gitu. Ini maunya gini, nggak mau dari sini. Enggak. Nggak mau gini aja. Nggak nempel situ, jadi di sini tuh ada jalan. Diri sendiri. Iya, diri sendiri. Jadi tapi jangan sampai mau sini. Biar di sini ada space mungkin batu-batu jadi gitu gini, kan. Jadi gini, kita buatnya setinggi ini, ya. Terus di sini, dinding sini kita bikin sama seperti. Jadi Alia suka ikan, mau ada kolam ikan, gitu sih. Jadi semua sesuai karena Alia suka. Soalnya dia ada satu spot emang itu ruangan buat main dia gitu. Hai, Bapak sibuk ya? Nah, ini yang ngurusin semua interior di atas. Interior kan bener gak bahasanya? Aduh bener dong, aduh. Semuanya di atas, jadi nanti kita ke atas lihat. Karena di atas lagi hectic banget. Lagi bangun. Iya. Gak kayak gini, oh my god, ini kamar tamu loh. Kamar tamu. Yang banget itu gak, gue kayaknya lagi harus hunting apartemen di dekat sana. Ada lebih ya? Karena gue 2 jam nunggu di sana, masa buat restoran gue? Gak maksudnya oh. Itu kan buat Alia sekolah, cuma tiap kali dulu masa 2 jam ke marketing galeri. Kan kita udah lumayan berapa lama di sini, jadi mau ganti suasana aja. Cuman suasana kamar yang lebih diutamakan, karena kan aku lebih banyak di kamar gitu. Jadi kita ganti suasana supaya ini ya ini bisa lebih beda lah. Panelnya 2 doang, di tengah nggak ada. Kan kenapa? Karena wallpaper ya. Oh, okay. Di tengah itu kan nanti ada. Enggak, gue kepeyak dia. Enggak, soalnya kan itu nggak dicek sama dia, jadi gue nanya. Iya, benar-benar. Ini kita jadi bikinnya lebih kayak gimana sih ya? Yang apa? Konsepnya ini? Lebih ke ya kayak modern klasik lah ya. Kalau yang sebelumnya kan lebih klasik gitu kan. Iya. Sekarang lebih kayak ya begini nih, kayak modern-modern. Modern elegan gitu dan warnanya udah lebih berani-berani gitu loh. Jadi ya kemarin kan warnanya yang tone-nya rada pucat sih ya. Rada netral lah. Ah, netral gitu banget karena kan pertama terus aku enggak pakai orang interior, enggak pakai apa-apa, aku cuma bayangin sendiri dan ternyata ukuran yang aku pesen juga nggak sesuai dengan rumah. Ya namanya bukan profesional ya. Tapi kalau sekarang kan udah ada orang profesionalnya, udah dari Picasso-nya juga udah lihat-lihat, jadi di dekornya udah. Jadi ini yang baru masuk barangnya. Eh itu yang tadi depan modelnya keren, pinggir lu. Ini kan. Ini kalau mau ini boleh buat yang di sana. Ini warna gua banget ya. Ini kayaknya kalau Ai lihat ya, ini buat kayak ke dokter gigi deh, bro. Mana nih? Buat proyek-proyek dokter gigi, bro. Tapi ya benar-benar deh, bro. Buat kayak ke dokter gigi. Kapan lagi ke dokter gigi? Semua orang kan punya rumah pertama kan pasti kita nggak tahu apa yang kita butuhin, apalagi namanya baru berumah tangga, baru punya anak, jadi kebutuhannya tuh udah beda. Pada saat berumah tangga kebutuhannya berdua, pada saat punya anak ternyata ada
3, ntar misalnya ada anak lagi kebutuhannya beda lagi gitu. Jadi sekarang kita lebih mikirin gimana caranya nabung, terus udah kayak gitu buat masa depan Alia dan buat yang pasti ya rumah sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Harapannya yang pasti maunya Alia sekolahnya pinter, terus udah kayak gitu ya tuntutlah ilmu setinggi mungkin, kan orang tua hanya bisa mendampingi, kan kita nggak tahu kita umurnya sampai kapan gitu. Bukan mikir yang jelek, cuman ya minimal harus ada saving buat anak lah.